Ini yang jalan dari Pekanbaru. Dari arah Pekanbaru. Ini adalah sebelah kanan ya dari Pekanbaru. Ini yang jalan arah ke Pasir. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama Pak siapa ini, Pak? Pak Nazarudin. Iya, jamaah Masjid Sikoi, Pak. Jamaah Masjid Ar-Rahmah. Masjid apa nama, Pak? Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Bapak orang Sikoi asli, Pak? Asli di Sikoi. Orang-orang Ojuden. Ojuden ya. Tepatnya orang Ojuden. Tapi memang jamaah Sikoi, Pak. Masjid ini cukup bagus, Pak. Alhamdulillah. Iya. Selain bagus, jamaahnya pun jamaahnya kalau alhamdulillah banyak, Pak. Alhamdulillah namanya jamaah pendatang, alhamdulillah penuh. Iya. Apalagi Sabtu Minggu. Iya. Di depan kita ini. Orang-orang yang dari perjalanan ini senang. Tempatnya selain parkirnya luas. Sudah tuh mau belanja buah-buahan jambu ada di pinggir. Iya, tempat jualannya atau banyak. Buah durian. Bapak pengurus di sini apa? Bukan ya, Pak ya. Jamaah biasa. Memang jamaah ya, Pak. Alhamdulillah, Pak Nazarudin. Kira-kira masjid ini dibangun tahun berapa, Pak? Tahun berapa dulu, Pak? Entar 6
ada di situ tadi Pak. Di dekat ada itu ya Pak ya. Tapi secara garis besarnya masjid ini dibangun pribadi ya Pak. Pribadi Pak. Orang yang amanah dari warisan orang tua dia. Orang sini ya Pak. Orang sini namanya yang mempunyai tanah warisan ini Haji Suman. Pak Haji Suman Pak ya. Oh Pak Haji Suman yang bangun itu. Almarhum. Jadi dibangunnya oleh anaknya Haji Zamzami. Haji Zamzami. Terima kasih ya Pak. Ya. Mudah-mudahan. Itu semua yang yang pendirinya makamnya di ada di samping belakang. Oh, amin ya Pak. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jamaah itu juga mudah-mudahan tambah ramai. Bapak nampaknya masih muda loh walaupun sudah apa ya. Iya itu ya, yang penting ya. Iyalah, jadi istiqomah, makasih ya Pak ya. Selamat. Jadi di Danto itu siapa namanya yang keluarga ya, ikut foto sana.